What's up guys, balik lagi bersama gue tentunya di channel Reva Ardi. Oke guys, di video gue kali ini Bang Reva ini bakal ngasih tahu ya gimana sih cara mendapatkan animasi terbaru, animasi dari Celestial Flight ini dengan harga 9 deman doang. Nah jadi buat kalian yang penasaran gimana cara dan triknya, gue minta kepada kalian semua terlebih dahulu harus klik tombol subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis coy. Nah di sini teman-teman, apa kabar nih Bang Reva tanya. Sorry Bang Reva dalam banget gak upload video karena Bang Reva kemarin lagi sering upload di video short. Jadi gue tuh bakal kedepannya insya Allah bakal live terus dan juga bakal upload terus video panjang dan video short coy ya. Oke, support terus Bang Reva, bantu tembusin di angka 1 juta subscriber. Dan di channel Bang Reva ini abang tuh bakal ada giveaway setiap harinya untuk kalian semua yang beruntung nih. Oke, nah di sini dia guys, animasi yang keren juga sih. Animasinya kayak berbentuk burung ya. Ini animasinya gue jelasin aja ya. Animasinya ini kayak bertemakan burung elang kali ya. Di sini banyak banget event-event terbaru, ada juga yang bisa mendapatkan Platinum Infinity, Bundle Monson Oraki terbaru, dan juga di sini ada Wookie atau Gold Royal coy. Nah, itu coba spin yang Gold Royal ini coy. Karena Bang Reva ada 40 tiket Gold Royal. Bismillah. Dapat enggak? Wah, enggak dapat, coy. Wah, garena pelit amat dah. Aduh. Bismillah, spin kedua, guys. Ya, masih enggak dapat, coy. Astaga. Bismillah guys, las, yuk. Wah, masih gak dapet cok, astaga. Santuy. Kita coba spin yang terakhir nih guys. Wait, gak dapet cok, astaga. Aduh, ini kayaknya Bang Reva belum hoki. Jadi buat kalian yang mau gimana cara hoki mendapatkan bandelnya ini, kalian tuh ikutin aja langkah-langkah dari Bang Reva ya. Di sini kita bakal cek-cek dulu guys, ada event terbaru, event berkurban. Nah, ini bisa dapatin apa nih guys, ada bandel juga ya. Keren sih guys, ini eventnya mudah juga dijalani misinya. Yang pengen tahu eventnya kalian komen dan bakal Bang Reva kasih tahu nih. Oke, di sini juga tuh ada apa ya? Banyak sih guys event-event terbaru ya. Bisa dapatin SG panjang gratis juga. Ini gue coba main ke mode class squad aja. Jadi caranya tuh biar kalian hoki dapatin dengan harga 9 diamond doang, kalian tuh wajib untuk bermain dulu di mode class squad ranked coy. Nah, wajib untuk bermain di mode CS ranked dulu guys. Ini kita coba langsung ya, barbarin aja gue pakai senjata ini guys, SG mini ya. Langsung aja bantai aja enggak sih. Di sini siapa nih yang berani buy one sama Bang Reva? Yang menang bakal abang kasih 1000 diamond yang buy one sama gua. Nah, jadi buat kalian yang mau buy one sama Bang Reva, silakan kalian komen dan kirim ID-nya itu apa nih. Nanti Bang Reva tantangin dewan yang menang. Kalau Bang Reva kalah, gua bakal giveaway diamond ke lu yang menang. Berani enggak kalian? Paling orang kayak bot semua ya, kenapa dah? Waduh, ini bocah semua deh guys. Gua lupa, pangkat gua silver anjir. Pantesan aja musuhnya bot semua ya. Pangkat gua silver, cok. Aduh. Mana guys musuh guys? Mana? Wih, udah menang, cok. Dia jatuh anjir. Aduh. Tadi di sini Bang Reva nih masih main di mode class squad karena caranya tuh biar hoki. Kalian tuh wajib untuk bermain satu match dulu di mode CS rank ya. Oke, guys. Langsung aja coba beli senjata dulu ya. Gua beli Thompson aja kali guys ya. Thompson aja guys. Thompson biar kita bisa bantai-bantai musuh nih guys. Oke, Thompsonin dulu enggak sih? Kalian apa kabar nih guys? By the way, kalian kelas berapa aja nih? SD, SMP atau SMA atau udah pada tamat SMA nih guys? Atau ada yang udah kuliah ya? Coba di sini Bang Reva aja bikin challenge, kalian tebak Bang Reva nih asal dari kota mana coy? Wah, wow. Is copot cok, gila sih air merah nggak tuh. Wuhuu, dia gua kill 2 anjir, kena sampah cok. Kurang ajar lu bro. Gua kill 2 anjir, padahal lari udah kena semua kepala gara-gara gua ya. Parah sih guys. Aduh, gua nggak triple kill, ini kita harus borong lah guys. Harus kill-kill musuh guys, harus kita goreng-goreng dulu guys ini guys. Wah, gua nih mau beli XM8 aja kali ya, biar kita bisa copotin musuh cok. Nah di sini teman-teman tuh udah pada subscribe belum nih guys? Karena gue tuh ada giveaway setiap hari ya. Jadi buat kalian ikutin aja langsung dan tonton terus video-video gue. Karena Bang Reva tuh bakal upload terus video untuk kalian para subscriber gue. Oke, loncat guys. Buset dah. Wah, dalam cok. Wah, ini dalam ya. Pesan gue dulu gak dalam cok. Gila, tenggelam anjir. Dulu mah pesan gue bisa dilewatin ya. Wah, update ya. Ternyata udah bisa, udah dalam banget cuy, harus berenang anjir. Skyler bos, senggol dong. Skyler lumayan main, cong. Enggak bisa lah ini Skyler, bukan kaleng-kaleng, coy. Oke, ini match terakhir, guys. Teboyan aja, guys. Kita harus buya pokoknya. Kita harus MVP ya.
sini udah di match terakhir, kita langsung aja bakal barbarin aja guys ya. Jangan takut, jangan merana, kita barbarin aja, mati tanam deh. Aduh, Bang Reva barbar kali lah. Oke, langsung kita bakal langsung di sini gua menggunakan AWM dan menggunakan SM8 guys. Pokoknya kita harus borong semua kill di match akhir ini. Wah, ini lama banget coy. Buruan, buruan, buruan. Ini orang ini kayak mau banyak kill juga nih guys. Kita pakai AWM aja guys. Mana dia ya? Di kanan atau kiri? Kiri kayaknya. Gak ketemu nih guys. Mana guys ya guys? Aduh. Ini nih. Wih, gak kena AWM gua. Mana kekerannya cok? Astaga, belum gua setting aja. Oke, SM8 aja lah. Us, kau dek, dek. Us, gak mati. Yer, mau kemana kau cok, cok. Nice, kena dua. Iya, gak dapat dua doang cok. Ini satu lagi. Iya, gak dapat dua. Ini gua bisa gak gaya MVP coy. Aduh. MVP gak ya? Wah, enggak nih. Iya, beneran. Kan banget gua silver cok. Astaga, Bang Reva jarang nge-push soalnya guys. Login untuk bikin konten aja dan bikin dan bermain di mode rank juga sih ya. Tapi bukan, tapi nggak nge-push sih gua. Ini kita bakal coba spin ya. Jadi caranya di sini tuh gampang banget. Kalian tinggal klik aja ya. Caranya klik, kalian tuh klik animasinya berkali-kali sebanyak 10 kali klik guys. Dan kalian tuh wajib untuk klik ini ya berkali-kali coy. 10 kali dan wajib untuk bermain di mode sosial Island coy. Nah, wajib banget ini, paling wajib ya. Kalian wajib banget di sini untuk bermain di mode sosial Island biar kalian tuh hoki dengan 9 spin doang. Lama banget nih, mana ya jaringan gua kayaknya. Astaga, ini lama banget, cok. Nah, udah nyampe nih. Nah, di sini gua udah di sini, jadi kalian tuh harus banget ke apa ya? Ke bermain ke roda putar itu ya, ke roda-roda putar guys ya. Wajib untuk bermain di pasar malam guys kalian guys, biar hoki. Nah, di sini guys, ini ada yang roda putar, kalian naikin ya. Wajib untuk naik sebentar, naik setengah dan keluar lagi. Kita klik. Iya. Yeah. Anjir, kok enggak bisa, cok. Nah ini udah masuk, gua enggak masuk, cok. Astaga. Jaringan anjir merah, cok. Entar. Bismillah. Yes, di sini udah benar. Nah, di sini itu udah naik, kita keluar lagi, kita langsung aja keluar ke lobby lagi, guys. Nah, jadi di sini gua jamin kalian tuh hoki kalau udah ikutin langkah-langkah dari Bang Reva. Di sini tinggal spin aja. Spin dengan klik lagi animasinya sebanyak 5 kali tuh auto mendapatkan dengan harga 1 kali spin doang. Jadi buat kalian, semoga trik dari Bang Reva berhasil dan bermanfaat. Silakan dicoba. Semoga trik ini berhasil, guys. See you.